Hi guys, welcome back in my YouTube channel. Di video kali ini saya akan menonton video paskibra panorama yang saya upload lalu direaction oleh orang Korea. Jadi orang Korea lihat video paskibra panorama yang saya upload. Nah, penasaran kan bagaimana reaksi dia saat lihat video paskibra panorama? Kalau gitu kita nonton bareng-bareng. Tetap di video ini, oke? Hai guys, oke, kita langsung lihat videonya, oke? Halo, teman-teman Indonesia. Hari ini saya mau nonton video paskibra atau paskibraka. Ya, itu kemarin ada hari kemerdekaan Republik Indonesia dan Republik Korea. Jadi aku berminat dengan paskibraka. Paskibraka adalah singkatan dari pasukan pengibar bendera pusaka dengan tugas utamanya mengibarkan duplikat bendera pusaka dalam upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia di tiga tempat, yakni tingkat kabupaten kota, kantor bupati wali kota, provinsi, kantor gubernur, dan nasional istana merdeka. Anggotanya berasal dari pelajar SMA sederajat kelas 1 atau 2. Penyeleksian anggotanya biasanya dilakukan sekitar bulan April untuk persiapan pengibaran pada 17 Agustus. Nah, katanya itu dia. Sekarang aku mau nonton paskibra panorama the best performance. Oh, itu judulnya. Oke. Seberapa bagusnya? Oh. Backsound-nya itu gagah banget. Mempersembahkan. Kayak tentara Korea Utara gitu. Kayak tentara Korea Utara. Ternyata ini semua aja wanita ya. Berarti mereka itu kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Ah. Ini video udah lama banget, serius. Udah ada sekitar 1 tahun. Bener-bener kayak pasukan ya ini. Ingat waktu aku latihan, Amir. Berlatih. Oke. Oke. Dan cara naikomnya juga unik. Ini kenapa suaranya kayak yang Korea Utara ya? Emang begitu ya mungkin. Kenapa? Kena tubuh? Kenapa sapu-sapu? Periksa perhatian. Ini keren, tapi lucu juga. Keren, tapi lucu juga. Keren, tapi lucu. Yang di tengah cantik deh, kau makan. Yang di tengah cantik, harum. Harum Junaita Zahro. Cantik katanya. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Kayak kepiting ya. Hebat, bisa jalan ke kanan. Kayak kepiting. Kepiting. Tapi hebat ya. Iyalah, pasti berpanorama, pasti hebat. Aju mundur, cantik, cantik. Oh, ini kayak tentara Korea Utara gitu. Laki-laki tentara Korea Utara.
Emang sama ya? Tapi kumpah banget. Mereka masih anak-anak kan? Ya, bagus banget. Nah, ada iklan ayam sini juga. Iklan ayam tri. Perlahan maju ya. Oh, perlahan. Tadi sikomo, sikomo. Kalau di depan ada sikomo, aku mau langsung pukul biasanya. Apa ya sikomo? Bagus, bagus. Langkah biasa. Dua kali lalu kanan. Tapi kayaknya kurang luas ya tempatnya. Kalau skill mereka luar biasa. Lapangannya kurang luas. Skillnya luar biasa panorama. Cuma lapangannya kurang luas. Nanti di antara itu terpilih ya. Yang pengibaran bendera merah putih itu tanggal 17 Agustus. Oh, ini bukan, ini lomba, ujung apa ini lomba? Bukan buat penyaksian. Ya, mudah-mudahan sih nanti ada yang pilih ya buat jadi pengibaran di Istana Negara dari panorama. Ini okay. Langka. Ini beneran pasukannya. Aku selama 2 tahun ya. Ya, latihan seperti itu selama 2 tahun. Tapi tidak bisa terlupakan. Dikain nggak bisa-bisa, kalian nggak bisa terlupakan. Ya, perlahan. Emang kumisi suaranya harus suaranya seperti itu. Agak serem, lucu. Tegas. Yang umum itu peranannya sangat penting. Harus lihat luasnya seluas berapa gitu. Oke, mau variasi. Kita lihat reaksinya. Di tangannya itu sarung apa ya? Biasanya waktu aku cuci piring pakai sarung seperti itu. Sarung terbuat dari karet. Kalian tahu kan? Satu orang. Oke. Lari, lari nak lucu, unyu unyu. Kaget dia. Bahasa Indonesia ya? Piringnya kenapa piring? Piring. Piring. Katanya hebat ya? Ya, hebat. Maju mundur cantik. Daniel lagi. Bagus. Itu. Aduh, nanti habis nontonnya aku bicara. Ya iyalah, dari tadi ngomong dulu, nanti aja ngomongnya. Kuge pantat, kiri kanan.
yang umur segitu ya cukup luar biasa, bagus banget. Bagus banget katanya. Bagus. Kok nyanyi? Dia tiba-tiba nyanyi ya. Orang-orangnya teriak-teriak. Panorama, mereka kan? Oh, pantatnya. Wah itu mulut biasa aja. Nyamuk masuk ter. Iya iya. Iya. Oh dia muncul. Dan kepalanya muncul. Oke. Oh, bukan ya. Selesai. Iya, iya. Hebat. Ada yang nangis juga, aduh. Ada pelatihnya Kang Ricky. Oh, Kang aku Ricky ujung. Mereka hebat ya, masih anak-anak. Oh ya, paskibra panorama hebat, luar biasa. Karena kalau di Korea susah ditemukan, susah melihat menonton seperti itu. Kecuali ya kan negara tetangga orang Korea, Korea Utara yang biasanya kayak gitu juga. Apa ya luar biasa, tapi ada yang agak ngakak bagi masa orang Korea tadi. Setiap kali kalau gerakannya juga agak lucu, tapi kalau umum lebih lucu. Seperti apa? Oh, Jung Oppa, ganteng banget, seksi banget, cantik banget. Tolong subscribe. Oh, Jung Oppa kayak gitu kan? Kalau umumnya, ya itu, ya mungkin sengaja ya, karena bagi aku nggak akrab, kayak seperti itu. Tapi bagus ya, udah tahu apa artinya. Paskibra, ya, best performance. Oke, annyeong, bye bye. Thanks. Oke teman-teman, thanks sudah mau lihat video reaction saya, video Paskibra Panorama, dan thanks buat Ujung Opa yang udah mau reaction Paskibra Panorama. Alhamdulillah bagus-bagus ya reaction dia, jadi positif semua buat Panorama kedepannya. Terus semangat latihannya dan berilah prestasi yang terbaik buat penonton-penonton semua. Oke. Jangan lupa klik subscribe supaya nggak ketinggalan video-videonya, oke? Okay? Thanks for watching. Goodbye.